kinabalagan. Terima kasih, Wabi Kinabangan. Ada gambar yang menunjukkan Wabi Kinabangan sedang berjudi di sebuah kasino. Berita palsu tak, Arvina? Itu memang berita palsu. Sebab kalau Yang Muhammad mau tanya gambar, banyak lagi video saya boleh kasih nampak. Yang Muhammad tak dengar ke video satu-satu pemimpin Yang Muhammad? Kalau mau saya kasih hidup sekarang. Itu TV besar ini, semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok, pemimpin Yang Muhammad. Minta keuangan pun ada video, mau saya kasih nampak. Kalau berdiri, boleh saya kasih nampak sekarang. Yang Muhammad. Jangan cabar saya, kau salah orang. Saya ini pendekar dari Sabah. Jangan main-main, orang sungai. Minum darah. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua Yang Bijaksana. Pemansuhan RUU 803, saya lihat Malaysia pada hari ini, asal ada akta yang kita lihat, semua mundur ke belakang. Tidak ada yang mencanang untuk kita maju ke hadapan. Bagaimana tidak mundur? Ekonomi kita mundur oleh kerana menunaikan janji pilihan raya. GST dihapuskan diganti dengan SST, kita mundur lagi. Sedangkan 200 lebih negara dalam dunia ini mengamalkan sistem percukaian yang efisien. Lagi saksama 170 negara, kita tidak ikut. Kita lihat bagaimana negara Cina mengawal keselamatan dia, rakyat dia. Facebook pun tak dibenarkan. Singapura negara kecil macam lubang hidung ya. Tapi dia telah melepaskan nanti tarik balik tu. Negara kecil tu sebut tu. Si Yang Muhammad Kinabatangan. Saya tertarik dengan kenyataan Yang Muhammad tentang GST dan SST. Nampaknya pagi ni Yang Muhammad Langkawi pula cakap kutipan melalui SST akan lebih tinggi daripada GST. Adakah Yang Muhammad setuju? Dan kalau itu yang berlaku, takkanlah 170 buah negara dalam dunia ini tak ubah kepada SST dan masih kekal dengan GST. Apa pandangan Muhammad? Itu saya kata apa ni, air hitam. Kita menuju zaman batu semula. Cakap Malaysia baru. Sedangkan kelumpangan percukaian GST dan SST memperlihatkan lebih 20 bilion kita shortfall. Jadi bagaimana nak menghidupkan ekonomi negara? Pelabur lari. Kita menyediakan menteri, timbalan menteri, kita menyediakan ruang lingkup negara Malaysia ke hadapan. Bagaimana untuk meletakkan negara ke hadapan kalau kita membubar akta yang lebih baik? Bukankah mencegah lebih baik daripada berubat? Apakah kita ingin melihat negara ini menjadi padang jarak, padang terkukur, rakyat berbilang kaum bermusuh-musuhan, provokasi terlalu mendadak meningkat, fitnah sana sini, berita palsu, ini bermakna fitnah. Fitnah ini satu perkara yang amat luar biasa yang boleh membunuh masa depan sebuah negara, bukan saja umat manusia. Ini kita kena fikir, apa masalah akta ini mau dihapuskan? Apa masalah? Kepada mereka yang ingin ada niat melakukan kesalahan, melakukan fitnah, memang gemetar. Tetapi macam saya dan rakan-rakan di sini, kita tidak mengamalkan apa ini budaya fitnah, maka apa yang mau ditakut? Kena ini batangan. Masalah. Kena bertangan. Kenapa batangan. Ketawa? Ini Raja Pida ini yang ketawa ini. Kena bertangan. Minta jalan sikit. Pedang minta laluan. Terima kasih Tan Sri, Speaker, dan terima kasih Kena Bertangan. Sekarang kita merujuk balik kepada akta anti tidak benar ini. Adakah kita mampu sekiranya kita hapuskan apa ni akta tidak benar ini? Kita mampu mengawal ahli-ahli bawahan kita, penyokong-penyokong kita supaya tidak menyebarkan fitnah. Sekarang ada akta ini pun fitnah berluasa, kadang-kadang bermula daripada dewan ini juga, orang-orang dalam dewan ini. Sehingga sekarang fitnah ini berlaku. Apakah Kinabatangan setuju kalau kita hapuskan, mereka mampu mengawal downline ataupun ahli-ahli bawahan? Sila, minta penjelasan. Memang tidak ada kemampuan dan memang tidak ada jaminan. Sebab, bagaimana ada jaminan? Hari ini kita lihat, bukan sia fitnah, tetapi provokasi melampau, penghinaan agama, penghinaan institusi diraja, macam-macam. Dan
fitnah ini, berita tidak palsu ini bersibaran di sana sini. Tidak benar. Bagaimana kita lihat seorang anak muda disendakan Zulfadli, hari-hari dia belasah perdana menteri, dia belasah pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin Malaysia. Ini tidak betul. Boleh tegur pemimpin, tapi tegur secara berhema, tegur yang untuk kebaikan. Tapi kalau menghina pemimpin, itu bukan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ini ada had dia, ada limit dia. Tetapi kalau kita bubar akta ini disebabkan alasan menyekat kebebasan bersuara, di negara Singapura ini rakyat dia tidak ramai, sekadar negara kecil, tetapi dia meletakkan undang-undang baru, yaitu undang-undang akta pelindungan daripada kepalsuan dan manipulasi dalam talian. Kina batangan, potonganu. Sekejap lah. Di Singapura juga pengamal media sosial dimestikan mendaftar. Apa makna dia? Bermakna siapa-siapa yang menyebar berita tidak benar memudahkan kerajaan untuk mengesan siapa penyebar dia. Di negara kita tidak ada. Kalau di China langsung dia blok, di Arab Saudi dia blok, Jerman mengenakan akta yang sama, Perancis, Filipin. Jadi kenapa kita melihat benda ini sebagai perkara yang ringan? Semalam saya ada sebut apa ni berlaku insiden selepas daripada apa himpunan Muafakat Nasional surat khabar yang dipermit berbahasa Cina menonjolkan gambar yang diubah suai. Terdapat tekanan banyak daripada pihak masyarakat supaya KDN mengambil tindakan terhadap apa ni fitnah yang dikeluarkan ini. Kita kata dengan undang-undang yang sedia ada memadai dan perlu berubah. Sekarang ni saya tengok KDN tak buat apa-apa. Mana iltizam perubahan di pihak kerajaan? Terima kasih. Kasih Kuala Terengganu. Ini yang berlaku apabila kerajaan tergesa-gesa tanpa memikirkan masa depan negara yang lebih kondusif kepada anak bangsa kita. Kita memang ada akta, yaitu Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 serta saman sibel yang boleh digunapakai bagi penyebar-penyebar palsu. Tetapi ini tidak memadai. Sedangkan RUU ini yaitu untuk menjaga kepentingan awam serta melindungi rakyat daripada menjadi mangsa penyebar berita palsu, juga membenarkan mana-mana orang yang dipitnah dengan penerbitan tidak benar itu boleh memohon di mahkamah untuk menghapuskan penerbitan tersebut. Banyak contoh yang berhormat Timbalan Menteri, yaitu bagaimana apa ini berlaku Serikat Bata, pengeluaran kasut Bata dipitnah dan akhirnya dia kerugian 500,000. Ikuran daripada penyebaran berita-berita tersebut, maka Serikat Bata terpaksa menarik keluar kasut 70,000 pasang sebab diviralkan mempunyai tulisan Al-Quran di tapak kaki dia. Sedangkan ini berita palsu, berita tidak benar. Jadi berita tidak benar ini boleh membobrokkan satu dunia, boleh merosakkan masa depan negara kita. Wakil-wakil rakyat di sana, jangan stand anda semua di atas blok kerajaan. Stand atas nama rakyat dan negara. Bersuaralah untuk negara, untuk rakyat. Menegakkan keadilan dan menghakiskan yang batil. Jangan seolah-olah duduk di sebelah kerajaan, kita jadi tutup mulut mendengar apa saya yang pemimpin cakap. Dulu bukan alang-alang cakap sebelah sini. Sekarang sudah semua diam-diam. Apa makna dia? Kita jangan bersubahat, jangan bersukungkul dengan keadaan yang tidak dibenarkan oleh rakyat. Jelutak. Saya nak bertanya pada Kinabatangan, adakah berita yang diviralkan semalam mengenai suara dipaparkan di media sosial bahawa Polisen telah menyatakan Kongres Baruah kepada Tun? Dia orang kampung semua dah tahu. Adakah ini boleh kita ambil tindakan kalau ia berita palsu ataupun perkara ini memang betul-betul terjadi? Apa pandangan Kinabatangan? Itu berita betul. Ya. Message dia bermacam-macam, orang boleh spekulasi, tapi saya tidak mau komen lah. Boleh lawan ni Kinabatangan. Terima kasih YB Kinabatangan. Ada ke gambar yang menunjukkan YB Kinabatangan sedang berjudi di sebuah kasino? Berita palsu tak, Arfina? Itu memang berita palsu. Sebab
Kalau Yang Berhormat mau tanya gambar, banyak lagi video saya boleh kasih nampak. Yang Berhormat tak dengar ke video satu-satu pemimpin Yang Berhormat? Kalau mau saya kasih hidup sekarang. Itu TV besar kan ni, semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok pemimpin Yang Berhormat. Minta keuangan pun ada video, mau saya kasih nampak. Kalau berdiri boleh saya kasih nampak sekarang. Yang Berhormat, jangan cabar saya, kau salah orang. Saya ini pendekar dari Sabah. Jangan main-main, orang sungai. Minum darah. Yang Berhormat, sabar, Yang Berhormat. Yang Berhormat Keluang kata tulisan Jawi itu macam porno. Apakah dia peminat filem porno? Keluang, Yang Berhormat Keluang. Adakah ini berita palsu ataupun benar? Yang Berhormat nampak tulisan Jawi macam porno. Ataupun Yang Berhormat nampak saya ke ataupun siapa-siapa macam porno. Apakah berita berita Yang Berhormat kata tulisan Jawi itu porno itu palsu atau benar? Saya masukkan dalam dalam ucapan saya. Kita skip ni. Masa saya sudah tidak ada. Tarik-tarik. Jadi, kerana apa yang saya jelaskan dalam video itu bukan apa yang dikatakan oleh Arau. Dan ucapan saya diambil, dipetik luar daripada konteks. Dan ini berita palsu. Buat laporan polis. Buat laporan polis. Berita palsu. Dan ini contohlah maklumat tidak sahih ataupun berita palsu yang seringkali disebut oleh pembangkang. Ini contoh dalam dedang ini. Saya tanya Yang Berhormat. Akta ni bawa ada lah. Kalau masuk mana boleh. Kita batangkan. Boleh minta sikit. Bekas pelajar UEC ini macam ni kacau cakap. Saya tanya. Masa ada selesai ya? Masa. Sila gulung, ya, sila gulung. Saya nak gulung. Minta sikit, kita bertanya sikit. Jangan bimbang, tunggu ucapan saya. Tunggu. Kita bertanya sikit. Masa sudah habis, tidak ada sudah. Saya nak gulung sudah. Akhirnya Tan Sri Pertua. Kerajaan harus mempertimbang semula. Akta ini terlalu baik untuk melindungi negara kita yang negara majmuk berbilang kaum, berbilang bangsa, agama, kepercayaan, budaya. Jadi jangan negara kita ini seperti telur di hujung tanduk, bila-bila boleh pecah. Jadi kita kena ada satu akta mempertahankan negara kita ini. Mana ada dalam negara Malaysia dalam seluruh dunia macam kita, berbagai-bagai apa ini, agama, bangsa, kebudayaan, cuti umum pun banyak, paling banyak di seluruh dunia di Malaysia. Kita ada macam-macam hari raya Melayu, hari raya Cina, Christmas, Iban, Deepavali, macam-macam. Kadajan, dusun pun ada, murut pun ada. Jadi ini ke mana hala tuju dia? Kalau kita tidak ada satu akta yang boleh mempertahankan negara ini menuju beribu-ribu tahun lagi, maka akta inilah perlu dipertahankan. Saya mendolak pembansuhan akta ini, Tan Sri. Terima kasih.